bersama channel Cil Jalan Hidup Vlog Anak Himba 1001 Hobi. Geri Situhang ya. Oke, kawan-kawan. Oh, guys semuanya, kali ini kita tidak nekat melacak explore. Pada hari ini ada resepsi tradisi kawin adat Dayak pedalaman. Seperti apa? Ikuti terus ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Thank you.
mulai dan kai pelaku keluarga dengan nanti rata pokok nanti supaya sama-sama bekerja sama koi menyelesaikan dan secara pengantin duo. Nah lalu sama biasa kita nanti lalu nanti kubur lah seperti biasa opah waktu elajuan kano kita kena kisah biasa. Semuanya tentunya ini adalah merupakan suatu kebanggaan. Kita akan mencari berdua pada hari ini baik Desa Arum, ya Desa Arum kalau ingin menyumbangkan lagu silakan. Deska mana? Ya. Ya, sekali lagi kita mohon dengan sangat kepada seluruh tamu undangan ataupun keluarga besar di rumah mempelai, barangkali ada melihat tas daripada punya Ibu Ketua BPD ya, tas putih ya. Padena amal, kau cinta bangsa, kau anak aku, kau tuh sudah itu. Ella, ayah budaya dulu itu rami. Aro yang perami budaya itu, elah mihing budaya itu, kue budaya itu kita orang sini kau, jangan malas. Oh,
raya elada pon orang deo jokara. Aku ngorong ngontrol kemurah tersusul ingat intoy naik tinan wahyu. Aku ngorong untuk bahasa siang nanti mabaikan lewat dorahan. Aku ngorong untuk nanggaraknya kurang ngapun ngapun ya pun ngaro jadi juga di samping Ola ada seorang ayah.
Boleh ayah maju sebentar, sebentar ya. Ayah boleh maju ke samping Ola. Ini adalah ayah Ola. Ini adalah anak daripada ayah Ola. Betul sekali. Kita tahu seorang ayah bekerja ikut majikan. 2024, yaitu bertepatnya di desa Olong Nango, yang mana pada hari ini telah bersanding dua insan yang berbahagia, yaitu Krisno, putra dari Bapak Kaliman dan Ibu Francisca, dengan Ola, putri dari Bapak Audak dan Ibu Edan. Tentunya spesial kembali diucapkan dari area dalam burang untuk kedua mempelai sebagai menjadi keluarga yang berbahagia. Tuntung pandang ruhi rahayu. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa berkenan menitipkan seorang anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa, agama serta keluarga. Oke, buat Ola. Ola, di samping Ola ada seorang bunda. Boleh berdiri Ola? Di samping Ola ada seorang bunda. Boleh ditatap wajah bunda? Boleh ditatap wajah bunda Ola? Tatap wajahnya. Begitu miripnya, begitu sama cantiknya bersama bunda. Engkau tahu wahai Ola, seorang bunda pengorbanannya yang sangat luar biasa. Seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua, yang tentunya tidak akan selalu menyakiti perasaan dan hatinya orang tua. Karena kita tahu semenjak engkau 9 bulan dan 9 hari di dalam kandungan seorang ibu, betapa kuatnya seorang ibu menanggung kandungan, menanggung janin, menanggung engkau yang ada di dalam janin ibu. Begitu engkau lahir ke dunia ini, semenjak engkau lahir, seorang bunda yang masih mempunyai banyak percikan darah yang melahirkan kita. Boleh dipeluk bunda, sini bunda. Boleh berdiri, satu bunda. Satu sini bunda. Krisno mempunyai pasangan ataupun istri yang tidak mungkin untuk Krisno itu berjalan keluar rumah semaunya. Karena ini adalah sudah mempunyai seorang istri, maka kemanapun engkau pergi, patutnya pamitlah kepada seorang istri. Saling menjaga kebersamaan, saling menjaga suatu kepercayaan satu sama lainnya, saling mengisi dan saling melengkapi, dan saling berbahagia. Ini adalah orang tua dari Ola, sudah merestui hubungan kalian berdua, artinya orang tuanya sudah menyerahkan. Tidak bisa dibayar dengan apa-apa. Maka dari itu cintailah ibumu, cintailah ayah, beserta dengan keluarga yang lainnya. Sejak engkau kecil, engkau sering dipeluk sama ibu. Begitu sudah dewasa, jarang-jarang dipeluk sama seorang ibu. Peluklah ibumu, peluklah ibu dengan rasa penuh kasih sayang. Mudah-mudahan bahagia selalu. Dan juga ada seorang ayah di samping Krisno, ada seorang ayah. Berbahagia ya Krisno. Tetaplah selalu menuruti apa perintah daripada orang tua, karena kebahagiaan kita ada bersama orang tua, bersama doa-doanya tentunya. Baik. Oke, buat seluruh para pengunjung, tamu undangan yang kami hormati, keluarga besar dari keluarga yang berbahagia, dua insan yang berbahagia pada hari ini telah kita raih bersama dengan 1000 mata memandang. Yaitu Krisno dengan Ola. Berkatilah mereka berdua, berkatilah keluarganya dengan penuh kasih sayangmu. Hari ini kami telah tunduk kepadamu wahai Tuhan, dan menyatakan kami mengakui karena engkau Tuhan yang Maha Berkuasa, berkuasa atas langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Tentunya kami memohon berkatmu, bahagialah selalu untuk Krisno dan Ola beserta keluarga besar dari kedua mempelai. Amin. Ya, pada hari ini sehingga menyatukan dua keluarga yang berbahagia,
dua keluarga besar yang berbahagia. Tentunya pada hari ini kita doakan bersama untuk kedua mempelai semoga berbahagia selalu, dan keluarga besar dari kedua mempelai tentunya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, okay. Yang dapat bunganya kalau yang sudah punya pasangan doakan yang terbaik buat kedua mempelai. Tapi mudah-mudahan yang jomblo ya, mudah-mudahan yang jomblo yang dapat, biar nanti akan menurun, biar bisa dapat jodoh. Oke, okay. Ola boleh hadap sana, boleh hadap belakang. Oke. Okay. Oke, okay, siap-siap. Satu, dua, iya baik. Yang dapat tadi siapa? Ini ya. Jomblo atau udah punya istri? Belum. Oke. Okay. Udah punya istri belum? Sudah. Oke. Okay. Doakan yang terbaik buat kita mempelai kita pada hari ini. Dengan doa kita mudah-mudahan Tuhan mengabulkannya. Amin. Ya baik, satu tembang kita persilakan buat Benny. Spesial untuk Anda bersama Benny. Kita persilakan. Aku pengantin hantai luar biasa. Mungkin aku wal pimpin sebuah lagu akan pengantin. Ya. Iya, oke. Iya, sekarang mak darau. Oke. Iya baik, silakan buat mempelai sebentar. Yang cewek. Si adakah rasa sayang? Ada kebimbangan, izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih ada
sebagai rasa wujud terima kasih kami dari tuan rumah untuk mempersilakan buat tamu-tamu undangan agar kiranya bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Baik, namun di sini catatan kita masih ada ya. Catatan kita masih ada yang mana tadi malam yang tidak sempat kita panggil berhubung keterbatasan daripada Sambungun ya. Sore itu. Pak Rianto nanti kita akan panggil. Iya, lanjut. Yang jauh mendekat, yang dekat semakin merapat. Cuma hati-hati kita dengan kecil selawar. Aku menunggu jika cuma
Kau nyong atau